Oke teman-teman, kembali sama gue Daniel Witz, dan kali ini kita bakal mendokumentasi F-War Guild Mantakrew yang udah kalah 3 kali. Haha. Jadi kita habis banda bisa-bisan guys. Tadi banyak sih ngikut. Karena tinggal berdua doang. Udahlah, gak apa-apa. Sekarang tanggal 17 Mei. Dan banyak banget error terjadi teman-teman. Oke teman-teman, kita udah dapat musuhnya nih. Semoga aja bisa mengimbangi ya. Lalu kita war sama si Boyd, tapi dia gak ada suaranya. Jadi kita sendiri aja ngomong. Wah, lawannya jago teman-teman. Kali ini kita bakal pakai Arcanis. Waduh, musuhnya ngeri banget. Wah, langsung jatuh kan. Dan dia belum masuk-masuk. Dua kali jatuh kita lihat di sini. Lawannya dua lili, coy. Ada obat. Tiga lus lawan empat cewek anjir. Wow, udahlah, bantai ini kita guys. Lawannya benar-benar sultan teman-teman. Wah, mati gue. Waduh, gile dua lili. Ayo semangat, Boyd. Boyd harapan bangsa. Bagi namanya. Gila, liatin aja medalnya. Lawan sultan. Bisa kena loh. Aduh, si Boyd kemana nih, harapan bangsa. Dia pakai Arcanis lagi. Cover dong. Udahlah, kita kalah teman-teman. Ini apakah F4 tercepat di dunia? Mau gak mau kita harus 1-by-1 kalau lawan Lily. Wah, oh, gila. Susah banget coy. Nah, maaf mas. Ya, dia jatuh lagi temennya. Udah harapan coy. Iya. Lawan sultan. Jadi kalian yang merasa diri tertekan, ya udah kayak gini aja di effort ya. Dan main-main lah. Oh, skill boy curut kan. MSG lu skillnya. Hai, dua nangin melawan dua lili. Pakai nangin aja. Help dong. Wah gila. Kekuatan angin tidak bisa menandingi coy. Hero Lily di atas level unik. Gak bisa, jangan di heal.
Telat dia. Ya, kena tidur lagi. Udahlah, kita kalah teman-teman. Oh yeah. Empat lus teman-teman ya, terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian terhibur. Dan tentu saja kalian yang gak punya duit, gak punya skill, gak bakal kuat ya dari Osaga. Jadi mental kalian harus ditunjukin ya, harus kuat. Kalau back ya gak bisa, nanti lus-lus terus akhirnya frustasi. Jadi kita mau lanjut lagi. Bye-bye.